Masjid semuanya. Saat ini sekarang kita sudah berada di Masjid Nurul Iman yang terletak di Blok M Square. Nah, di sini terlihat ada replika atau miniatur dari Ka'bah sendiri ya. Nah, ada apa aja sih di masjid ini dan apa plus minusnya atau keindahannya? Kita langsung tanyakan aja ke pengurus masjidnya ya. Yuk, ikutin aku. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Nurul Iman ini yang di baru ini berdirinya pertama dulu di PD Pasar Jaya. Itu 1998 di PD Pasar Jaya Nurul Iman juga namanya. Habis itu kebakaran ini dibangun, pindah ke sini 2009 bulan 3 tanggal 9 2009 mulai ditempatin. Pertama ditempatin ini masjid ini belum punya karpet, masih berantakan. Jadi mulai dipakai, alhamdulillah inisiatif DKM langsung di umumkan ke jemaah suruh beli karpet. Alhamdulillah autis jemaah langsung ada yang menyumbang 20 meter, ada yang 50 meter. Oh, sekarang bisa 7.000-an lah. 7.000. Hmm. Ya itu kadang-kadang nggak muat di dalam, kita ini pasang tenda sini. Bahkan di belakang juga ada tempat juga pasang tenda. Mulai kita kajian 2011, mulai kajian ramai. Mulailah dipasang AC, di masjid direnovasi. Dulu nggak punya pelapon, udah dikasih pelapon, dikasih AC. Alhamdulillah, tiap kajian ramai, meludak terus, ramai terus. Jadi memang banyak kegiatan di masjid ini, kajian saban hari, bahkan hari Sabtu, hari Ahad itu dari pagi sampai malam. Jemaahnya cukup ramai, jemaah sholat juga cukup ramai. Dan tiap bulan puasa kita ada kegiatan buka puasa bersama. Sebelum pandemi bisa sampai 2.000 orang, kadang-kadang bisa lebih. Itu masjid ngadain kue, nasi, kurma, teh manis. Setiap hari ya, Pak ya? Setiap hari. Selama bulan puasa. Jadi mudah-mudahan tahun ini kalau bisa, apalagi buka puasa kayak biasa lagi, bisa berkumpul lagi, bisa ramai lagi, mungkin kita mau bikin lagi buka puasa. Rencana udah ada dari DKM untuk buka puasa. Yang kedua, kita sumbang untuk buat buka puasa ini dari jemaah aja, nggak ada dari apa. Bahkan tahun sebelum pandemi, tahun 2018, itu biayanya 900 juta untuk satu bulan buka puasa. Itu belum termasuk itikaf. Itikaf kita malam terakhir itu, kadang-kadang kalau malam-malam ganjil, bisa 3.000 orang itikaf. Nah, itu yang 900 itu tuh buat buka puasa. Yang itikaf lain lagi, beda lagi. Jadi alhamdulillah lah masjid ini termasuk masjid makmur. Itu dia Sobat Grid, lengkap kan informasinya tadi, udah ada kegiatan apa aja yang bisa diikutin di sini. Dan juga buat Sobat Grid, jangan lupa untuk ikut pendaftarannya buat iktikaf nanti ya, karena di sini sudah diadakan tapi sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi terus ikutin YouTube channel grid.id selama bulan Ramadan. Sampai ketemu di masjid berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.